Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam di seberang Prai, dekat dengan Butterworth di utara Semenanjung Malaysia. Kini saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai YouTube channel saya dan selamat belajar bersama saya. Sebenarnya saya sekarang sedang memuat naik buku saya yang kedua. Jadi kita boleh tahu di YouTube channel saya konten saya ialah buku saya. Okay, sebab saya tidak mau kalian membeli buku tetapi tidak dapat bimbingan, tidak tahu mengapa jawapan sedemikian, ataupun mengapa harus menggunakan tensor sebegini. Sebab itu saya tidak setakat menjual buku dan tidak peduli. Saya peduli, saya ambil berat. Jadi kepada sesiapa yang membeli buku saya, dia tidak akan berasa serba kehilangan, seperti sesat begitu. Sebab ada buku tetapi tidak ada bimbingan. Jadi kalian jangan bimbang. Buku saya ini, setiap soalan, setiap halaman, setiap bab, saya akan muat naik dalam YouTube channel saya. Jadi kamu boleh merujuk. Jadi tidak berasa seperti layang-layang putus tali atau anak ayam kehilangan ibunya. Sekurang-kurang kita ada bimbingan. Sekurang-kurangnya kita ada, kalian ada guru untuk mengajar dan membimbing serta memberi tunjuk ajar kepada kalian sewaktu kalian belajar, sama ada kalian membeli buku ini atau tidak. Okay? So ini buku yang kedua terbitan saya, dan jikalau kita lihat di sini, inilah buku saya. Yang ini saya menunjukkan ialah kandungannya. Buku ini mempunyai 40 bab. 40 bab, 133 muka surat. Dan sekarang kita pun sudah sampai ke bab yang ke-20. Tepat di pertengahan buku ini. Jadi tinggal 20 bab saya sudah memuat naik setiap soalan, setiap halaman, setiap bab buku saya yang kedua ini. Yang pertama, level 1. Memang kita boleh lihat di YouTube channel saya sama juga. Buku ini mempunyai 38 bab. Ada kurang 2 bab. Okey, ada kurang 2, tetapi kandungannya lebih kurang sama. Past tense, present tense, forms of the verb, conjunctions, prepositions, negative and positive statements and questions, sama. Hanya level 1 dan level 2, perbezaannya level 2 itu lebih susah sedikit sahaja. Tahapnya lebih tinggi sedikit. Okay, so kalau kita bandingkan level 1 dan level 2, kita akan mendapati bahawa level 2 itu ada susah sedikit. Tidak banyak, sedikit. Tahapnya ada tinggi sedikit. Dan sekarang saya akan mengajar simple past tense, masa lalu, perkara yang berlaku pada masa dulu atau sudah lalu dan langsung tidak berkenaan dengan sekarang. Okay? Dan biasanya maksud kita atau kita tulis last, contohnya last evening, last night, ataupun tadi, just now, ataupun last, ataupun pagi kemarin, yesterday morning, ago, contohnya 2 years ago, 2 days ago, yesterday afternoon, petang kemarin, last evening, petang semalam, ataupun last night, ataupun this morning. Biasanya kita cakap this morning itu sudah lalu, pagi ini sudah lalu. So biasanya ia jatuh di kategori simple past tense.
waktu kita membuat simple past tense atau waktu kita memikirkan sesuatu yang telah berlalu, kita tidak peduli I, you, we, they, he, she, it. Kita langsung tidak peduli. Siapa-siapa saja kita tidak peduli. Pokoknya kata kerja itu kita harus tukar ke masa lalu sahaja. Jadi di depan siapa itu tidak penting. Dia bukan seperti simple present tense. I, you, we, they, kata kerja tambah S. He, she, it, kata kerja jangan tambah S. Past tense tidak peduli. Kita tidak peduli I, you, we, they, he, she, it atau siapa-siapa. Oke? Kata kerja itu tukar ke masa lalu, itu sahaja. Oke? So yang pertama, Mr. T and his family, where are we? Oke, hold on. Muka surat 55. Mr. T and his family ate at a restaurant last evening. Eat tiap-tiap hari. Eat masa lalu. A-T-E. It rained heavily last night. Last night semalam. Sudah lalu. So rained tambah ED. Hujan. The boys swam in the swimming pool just now. Just now tadi. Sudah lalu. Swim tiap-tiap hari. Kalau sudah lalu, swim menjadi swam. I tukar ke A. Adi played football with his friends last Saturday. Played tambah ED. Jangan sebut player, saya pernah mendengar. Okay, jangan sebut player. Player, okay. Pemain, tetapi ini played. Satu sebutan sahaja. Okay, satu suku kata sahaja. Played. Okay. The children drank some milk yesterday morning. Drink tiap-tiap hari. Drank masa lalu. I tukar ke A. The supervisor talked to the workers a few minutes ago. Sudah lalu. Talk menjadi talk. Jangan sebut talked. Tidak ada. Satu sebutan saja. Satu suku kata saja. Talk. Okay. Julia and Rina walk to the library yesterday afternoon. Walk. Jangan sebut walked. Tidak ada. Walk. Okay, satu sebutan. Satu suku kata. Your sister painted a beautiful picture last evening. Yang ini. Kalau ada T, biasanya kita sebut T. Kalau ada T di hujung sekali. Lepas itu kita tambah ini, kita sebut T. So painted. Last night we watched a horror movie in the cinema. Watch satu suku kata, bukan watched. Ada juga saya pernah dengar watched, watched. No, no. Those pupils did their homework this morning. Do menjadi did, masa lalu. Okay. Exercise 2. The workers repaired the roof just now. Repaired, bukan repaired. Saya pernah juga mendengar. Repaired, tidak. Repaired. Joshua's cousins took part in the drawing competition last Sunday. Take menjadi took. Puan Ida and Puan Shida bought some clothes yesterday. Buy menjadi bought. The members of the chess club visited the orphanage last Saturday. Ya, kalau dia berakhiran dengan T, kita sebut T. Okay, visited. Kemudian, Mrs. Wang told the students a story a few days ago. Tell menjadi told. Bala and his brother cycled in the park yesterday. So cycle menjadi cycle, tambah D di belakang sebab dia memang sudah ada E. Tina and her parents listened to the radio last night. Listen. Ini juga saya pernah sebut, pernah dengar sebutan listener. Tidak, listen sahaja. Listener ada ER. Itu pendengar, tapi ini mendengar, so lain. Exercise 3. Nasri and his brother took a bus to Seremban last week. Jadi take
menjadi took. My sister ironed her uniforms a few days ago. Ironed, not ironed, no. Those ducks swam in the pond last evening. Swim menjadi swam. I menjadi A. Mira washed her face this morning. Bukan washed, saya juga pernah dengar. Washed, washed, tidak. Washed. Number five. Mr. Kok met his old friend at the restaurant last night. Meet, dua I, menjadi satu I. Meet, menjadi met. Jamil helped his grandfather in the farm during the last school holidays. Help, bukan helped. Bukan helped, helped. The old woman walked slowly across the road. Bukan walked, tetapi walk. The beautiful lady wore a green dress. Wear menjadi wore. Itu sahaja. Okay, saya sudah habis lesson 20. So, jikalau kamu berasa bagaimana saya tahu ya, tambah ID kah atau tukar ejaan kah, bagaimana saya tahu? Saya hanya boleh beritahu kamu atau kalian, ini semua tiap-tiap hari take masa lalu took, tidak ada cara untuk memberitahu kalian, oh kalau kamu nampak N tambah ID, kalau nampak T tambah ID begitu, tidak boleh beritahu kamu begitu. So mungkin kamu akan bertanya, jadi bagaimanalah kita tahu masa lalu itu apa, bagaimana tukar masa lalu deh. Ini kena belajar. Sebab itu buku ini saya ada senaraikan. Saya ada senaraikan the forms of the verb. Tiap-tiap hari begini, kalau tukar ke masa lalu menjadi begini. Dan jikalau kamu tidak ada buku bagaimana? Oh, saya tidak ada buku, jadi bagaimana ya? Jangan bimbang, sebab kalian boleh ke internet. Okay, internet boleh membantu kalian jikalau kalian tidak ada buku ini. Tidak mengapa juga, sebab di internet asal kita type perkataan itu, contohnya take, kamu boleh type past tense begitu, terus dia keluar take menjadi took. Ataupun senarai list of past tense and present tense, dia keluar. Ini harus kita belajar sebab sudah ditetapkan dalam tata bahasa. So kita tidak ada jawaban mengapa ini tambah ed, mengapa itu tidak tambah, tidak ada jawaban. Mengapa? Sebab dia sudah ditetapkan. Seperti kita cakap, mengapa ini dipanggil buku? Soalan. Mengapa ini dipanggil buku? Mengapa ini dipanggil cincin? Dia sudah ditetapkan dalam bahasa Melayu. Kosa kata. Mengapa bercakap itu dipanggil bercakap? Dan bukan lain, sudah ditetapkan dalam bahasa. So yang ini semua sudah ditetapkan dalam tata bahasa, dalam nahu. Sebab itu kita mesti belajar. Cara kamu belajar berlainan. Ada orang yang hafal, ada orang yang membuat banyak latihan. Terpulanglah kepada cara kalian yang tersendiri. Okay, so sampai sini sahaja. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan jika kalian ingin membeli buku saya, book one, book two atau kedua-duanya, silalah WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Dan saya akan buka pusat bahasa Inggeris yang baru di Cyberjaya. Jadi jikalau kamu ingin berjumpa dengan saya, bukan di YouTube tetapi orangnya, dan perlukan saya untuk membimbing
kamu secara fisikal di pusat saya, maka sekarang atau dalam masa terdekat bolehlah WhatsApp kepada saya supaya kita boleh berkenalan dahulu sebelum kita berjumpa dan sebelum saya ke sana. Tapi dalam masa yang terdekat saya akan ke Cyberjaya untuk mendirikan pusat bahasa Inggris saya yang baru. Oke, dan saya akan mengajar di sana juga. So, jikalau kamu perlukan bantuan saya dari segi apa sahajalah, penulisan, pertuturan, pemahaman atau apa-apa sahaja, bolehlah hubungi saya dulu melalui WhatsApp. Oke, sekian, terima kasih.